Jadi kali ini aku sama Binta lagi ada di bengkalannya Ion Mall yang ada di Jakarta Garden City atau Ion Mall yang ada di Cakung. Nah, kita sih baru banget pertama kali di sini. Sekedar kasih informasi aja, mungkin buat mami-mami lainnya pingin ngajak keluarga kecilnya untuk ngelala ke sini. Jadi biayanya itu tarifnya adalah reguler itu Rp50.000, couple itu Rp160.000, VIP itu Rp350.000. Jadi kalau misalkan yang reguler itu per orangnya harganya Rp50.000, tapi itu bisa masuk berbagai orang gitu loh. Jadi kita bisa dalam satu ruangan dengan orang lain kalau reguler dengan tarif Rp50.000. Kalau couple ya udah, ini udah satu ruangan ini kita udah bisa bareng-bareng kayak aku sama suami aku sama Binta. Jadi Binta sih di sini masih free karena dia masih di bawah umur. Yang penting di bawah pengawasan kita sebagai orang tua. Kalau couple sama VIP pastinya ruangan ini udah digunakan untuk satu keluarga kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya reguler gak enak sih menurut aku karena kan gabung sama orang lain. Jadi kalau kayak gini sih lebih enak. Terus pemandangannya tuh kayak gini. Ini tuh kita jam 5 sore. Ini jam 5 sore. Jadi tadi kita itu nyampe sini jam 3. Masuk parkirnya sih belum macet, tapi bisa zoom ke bawah deh. Kelihatan enggak? Nah, ini tuh udah sore jam 5 gini masuk Ion Mall tuh udah rame. Terus udah ngantri. Tadi aja tuh kita sampai sini jam 3 cari parkir juga cukup lama sih. Untungnya dapat langsung dapat karena ada yang mau keluar gitu. Kalau mau ke sini itu better sih sorean kayak gini karena nggak terlalu panas. Pemandangannya lumayan lah, cuci mata sedikit apalagi buat anak kan yang belum pernah naik bengkala. Ini pasti dia akan menyenangkan karena Binta seneng banget. Di sini dalam satu ruangannya nggak mungkin gerah atau kepanasan karena di sini di setiap ruangannya udah ada AC kayak gitu. Jadi udah pasti nggak gerah. Jadi kalian mau sih cukup ini ya, family mall banget. Banyak banget fasilitas buat anak-anak. Di situ ada kayak playgroundnya juga, ada di bawah sini. Jadi dari sini, aku kan sekarang lagi di ketinggian gitu ya. Jadi bisa lihat ke bawah. Di situ ada playgroundnya juga di bawah situ. Terus ada juga kayak food courtnya gitu, ada outdoornya juga. Pokoknya ini tuh kayak kids friendly banget buat bunda-bunda yang mau bawa anaknya. Bakalan seru kalau pasti Tiara. Anak pasti senang karena banyak playgroundnya. Jadi anak bisa main-main. By the way, ini operasinya itu sampai jam 11 malam setiap harinya. Jadi buat mami-mami udah tahu ya informasinya, tarifnya berapa masuk bisa ini bengkalan yang dari Ion Mall Cakung. Terus operasinya juga sampai jam 11 malam. Dan pokoknya bermanfaat banget dan seru banget buat anak. Thank you, see you in the next video. Bye-bye.